Kemudian kita kasih air ya pada lubang atas radiator ya, selang radiator kita kasih air. Ini untuk ngetes aja teman-teman. Jadi jika sudah oke semua, barulah kita kasih coolant. Sepertinya cukup teman-teman. Airnya penuh. Yang satunya disumbat dengan plastik ya teman-teman. Itu yang radiator bawah, selang radiator bawah. Kita sumbat. Kemudian kita mau buang angin dulu teman-temannya. Ini posisinya dalam keadaan kendor ya. Pipa-pipa injektor ini dalam keadaan kendor semua. Kendor semua teman-teman. Kita mau buang angin yang ada pada selang atau pipa injektor teman-teman. Sudah kendor semua pipa-pipanya. Sekarang kita starter sambil digas teman-teman. Jadi syaratnya digas full. Keluar solar setelah itu kita kencangkan bautnya. Belum kita rapikan teman-teman. Radiator juga kita kemarin lepas lagi ya. Kita belum pasang sekarang. Ini sekarang alhamdulillah sudah mudah di starter ya teman-teman. Ini kita kontak kita starter ya. Ini tinggal kita rapihkan mesinnya, kita rapihkan, kita pasang radiatornya, semua bangku, kemudian tinggal indrain teman-teman. Ya, alhamdulillah ini sudah hidup teman-teman. Tidak
boleh lama-lama ya teman-teman, karena sistem pendinginnya belum dipasang. Ini radiatornya belum dipasang. Ya, nanti kalau sudah panas, kelewat panas bisa panas. Ini kita ikat ya, pakai air, pakai plastik. Ini air kita ikat pakai plastik. Ini sudah kita isi air teman-teman yang melalui sini. Jadi menghidupkan mesin ini tidak boleh terlalu lama, nanti bisa overheating teman-teman. Di sini airnya sudah mulai terasa hangat. Oke teman-teman, kita matikan kembali karena sudah normal. Tinggal kita rapikan mesinnya. Ya, tinggal kita rapikan mesinnya teman-teman. Kita pasang semua. Ya oke teman-teman, ini sudah rapi semua, mobil sudah hidup. Kemudian kita akan cek, pastikan oli naik pada katup atau valve ya teman-teman. Oke, kita start. Olinya naik ya teman-teman, mantap sekali.